Sometimes I have to keep on breathing in. My lungs are filled with too much pain. All the shadows of the past that I'm so leaving, they haunt me in my sleepless nights. And I'm drowning in the noise like a free fall. Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya Laksana Budi Prasetyo. Jadi di video kali ini saya akan mereview Honda CBR 150R versi 2022 tipe standar warna racing red. Mungkin beberapa dari kalian penasaran melihat tampilan Honda CBR 150R di generasi 2022 seperti apa. Jadi penampakannya seperti ini kawan-kawan. Jadi ini dia penampakan Honda CBR 150R 2022 versi standar ya, warna racing red. Jadi memang tidak ada perubahan jika kita membandingkan dengan versi 2021 nya karena memang kawan-kawan untuk update nya sendiri itu masih dekat banget, si CBR ini diperbarui di tahun 2021. Oke, kita akan bahas dari segi warnanya terlebih dahulu. Jadi warna stripping dan tampilannya, kita mulai dari bagian depan. Untuk penampakannya seperti ini, untuk bagian depannya memang mirip sekali dengan kakaknya Honda CBR 250RR. Di bagian visornya ini agak sedikit smoke warnanya, jadi nggak terlalu clear, dia agak sedikit gelap. Bentuknya menurut saya cukup oke, hanya saja memang tidak terlalu tinggi kawan-kawan untuk tampilannya. Nah di bagian sampingnya bodinya ini full merah, merahnya glossy hingga ke bagian bawah sini. Nah untuk warna racing red ini di bagian tengahnya terdapat stripping warna putih, paduannya putih dan hitam. Terdapat tulisan CBR di sisi sebelah kirinya menggunakan warna hitam glossy. Kemudian untuk dudukan plat nomornya, dia tepat berada di depan dahinya atau windscreennya. Ini menggunakan bahan besi juga kawan-kawan. Nah untuk spionnya sendiri, ini sama persis dengan yang digunakan oleh CBR 250RR. Jadi dapat berputar 360 derajat. Dan ini stable banget. Jadi ketika dia sudah ada di posisinya, ini susah digerakkan kawan-kawan. Jadi memang kenceng banget si spionnya ini. Kemudian di bagian pencahayaannya, nah ini dia untuk headlampnya. Dia terpisah antara sisi kiri dan sisi kanannya, sama persis dengan Honda CBR 250RR. Sudah full LED tentunya. Nah di bagian sennya dia posisinya di atas headlampnya, menjadi satu dengan DRL-nya. Jadi ketika menyala standby dia putih, tapi ketika sennya dinyalakan dia akan berkedip berwarna kuning kawan-kawan. Nah di bagian headlampnya ini terdapat seperti winglet ya di bagian bawah sini. Ini menggunakan warna hitam dove dan ada balutan stripping di sini menggunakan warna merah kawan-kawan. Untuk penampakannya dari bagian depan seperti ini. Kemudian untuk bagian bawah kaki-kakinya, suspensi menggunakan shock USD atau upside down tentunya, merek Zoa dengan tipe SFFBP. Kemudian di bagian fendernya menggunakan warna merah, merahnya ini glossy, sama sekali tidak ada balutan stripping. Pengeremannya tentunya sudah disc brake, hanya saja ini yang versi standar. Jadi di sini kita tidak melihat untuk grid-grid dan sensor ABS-nya. Nah di bagian disc-nya menggunakan disc tipe wave, sehingga terlihat sangat sporty ya. Terdapat lekukan-lekukan di bagian permukaannya. Kemudian kaliper menggunakan Nissin 2 piston di sini berwarna brown. Di bagian velgnya menggunakan palang velg berbentuk V. Jadi memang berbeda dengan generasi yang sebelumnya. Karena memang Honda ketika menciptakan atau melahirkan motor baru, di bagian velg pasti difikirkan dan pastinya berubah. Jadi tidak hanya menggunakan velg yang sebelumnya, tapi velgnya juga baru kawan-kawan. Nah velgnya ini full hitam doff, khusus yang racing red ini. Di bagian velgnya terdapat stiker velg. Ini dia menggunakan paduan warna merah dan putih. Bannya tentunya sudah menggunakan ban tubeless dengan ukuran ban depan 100/80, ringnya 17. Untuk penampakan fullnya seperti ini kawan-kawan, dari bagian depannya hingga ke bagian kaki-kakinya. Tidak bisa diragukan tampilannya ini keren banget dan sporty banget menurut saya. Kemudian di bagian fairingnya ini menggunakan paduan warna merah dan putih kawan-kawan. Jadi di bagian atas
Ini merah-merahnya glossy, terdapat balutan stripping di sini yang sangat besar ya. Ini racing red atau warna racingnya dari Honda. Di bagian atas terdapat tulisan One Heart menggunakan warna putih. Kemudian bawahnya ada garis putih bertuliskan CBR di sini menggunakan warna hitam. Bawahnya ada 150R menggunakan warna kuning. Dan di bagian tengahnya di sini abu-abu terdapat tulisan racing. Nah, di bagian bawahnya ada garis lagi hitam, kemudian putih, ada hitam lagi. Ke belakang di sini lancip, jadi strippingnya ini konsepnya lancip-lancip ke belakang ya. Terdapat tulisan 6-speed DOHC di sini menggunakan warna putih juga. Nah, kita lanjut ke bagian bawah. Di bagian bawah ini full putih kawan-kawan. Jadi hingga bagian batas antara fairing ke undercoil-nya, ini strippingnya putih, tapi ini stripping. Jadi ketika dilepas, bodinya ini sebenarnya merah. Nah, di bagian undercoil-nya ini menggunakan warna full putih, terdapat balutan stripping bertuliskan Honda di sini, menggunakan warna merah. Untuk bentuknya sendiri tidak bisa diragukan, dia lekukan-lekukannya di sini, sudut-sudutnya sangat tajam ya. Dari bagian depan dia serba lancip hingga ke bagian belakang, ke bawah ini serba lancip. Karena memang CBR ini bodinya serba lancip kawan-kawan, dari bagian depan, samping, ke belakang, ke bawah ini lancip, serba lancip. Nah, di bagian tengah sini terdapat bodi pemisah menggunakan bahan plastik kasar berwarna hitam doff. Jadi yang memisahkan antara bodi bagian depan dan bodi bagian sampingnya. Kemudian di bagian tangkinya ini menggunakan cover atau kondom ya. Jadi bukan tangki langsung, ini ada plastiknya kawan-kawan. Untuk penampakannya seperti ini, menggunakan paduan warna merah di bagian sampingnya, sedangkan tengahnya menggunakan warna putih. Jadi paduannya merah putih, racing red banget di sini. Nah, di sini terdapat stripping paduan warna putih, hitam, dan abu-abu yang seolah-olah memang ditarik dari bagian fairingnya ke atas, lanjut ke bagian tangkinya. Untuk bagian atasnya lagi di sini terdapat stripping bertuliskan Honda berwarna putih. Untuk tengahnya seperti ini kawan-kawan penampakannya. Jadi di bagian sisi kanan kirinya dia merah, tengahnya putih, ada balutan stripping di sini garis berwarna hitam. Di bagian depannya terdapat seperti cekungan, ini dia cekungan yang menambah tampilannya lebih manis lagi. Dan tidak lupa terdapat logo Honda 3D di sini ya. Ini dia. Untuk tangkinya sendiri dapat menampung sebanyak 12 liter kawan-kawan. Sekarang kita bahas ke bagian mesinnya. Memang di bagian mesin tidak mengalami perubahan dari generasi 2021-nya. Masih sama. Jadi memang dari generasi 2019, 20, 2021 itu masih sama. Hanya saja di 2021 atau 2022 itu ada tambahan fitur slipper clutch yang tidak dimiliki oleh generasi yang sebelumnya. Jadi karena dibekali dengan slipper clutch ini kawan-kawan, di bagian koplingnya ini dia lebih empuk. Jadi tarikannya di bagian kopling itu berbeda jika kita membandingkan dengan generasi 2020-an. Ini kerasa empuk dan tentunya tidak akan terjadi slip karena sudah dibekali dengan slipper clutch. Mesinnya ini menggunakan mesin injeksi 150cc bertipe DOHC, mempunyai 4 katup, berpendingin cairan atau radiator, dan mempunyai 6 percepatan. Jadi giginya ada 6 atau 6 perpindahan gear. Kapasitas oli mesin 1,1 liter. Nah, di bagian bak mesinnya ini menggunakan warna brown paduannya, kemudian bloknya menggunakan warna silver. Dan di sini kita melihat sudah tidak terdapat fitur kickstarter atau selas-selahan. Karena memang motor-motor zaman sekarang fitur seperti kickstarter sudah ditiadakan kawan-kawan. Kemudian kita lanjut ke bagian framenya. Nah, di bagian framenya ini juga menggunakan frame model yang sama seperti CB150R, CB150X kurang lebih modelnya ya hampir-hampir mirip walaupun nggak sama 100%. Maksud saya model dan desainnya itu mirip. Jadi menggunakan model tralis-tralis di sini berwarna hitam glossy. Kemudian di bagian tengahnya sini terdapat bahan plastik kasar ya. Di bagian tengahnya ini bodinya bahan plastik kasar. Terdapat tekstur bintik-bintik seperti warnanya full hitam doff di bagian tengahnya. Kemudian di bagian joknya cukup empuk di sini. Space antara depan dan belakangnya juga cukup jauh. Di bagian sampingnya juga cukup lebar. Nah, di bagian atas memang tidak terlalu panjang joknya, tapi juga cukup lebar. Untuk bodi di bagian belakangnya ini full merah kawan-kawan. Jadi dari bagian depan sini dia ke belakang full merah. Masih ada balutan stripping juga di sini. Menggunakan paduan warna hitam dan putih. Untuk penampakan dari stop lampnya seperti ini kawan-kawan. Nah, ini dia agak sedikit gelap ya karena saya melawan cahaya dari depan. Jadi memang tampilannya agak sedikit gelap. Stop lampnya yang jelas dia mirip dengan CBR 250RR. Dia tertumpuk antara bagian atas dan bawahnya dan sudah LED tentunya. Karena memang dari segi pencahayaan sudah full LED. Kemudian di bagian bodinya ini ujungnya lancip atau runcing. Terdapat stripping bertuliskan Honda berwarna putih.
Kemudian di bagian spakbornya, ini full hitam, dia mundur ke belakang posisinya. Untuk sennya dia menjadi satu dengan spakbornya dan sudah LED kawan-kawan. Dan tidak lupa di sini juga terdapat mata kucing dan lampu senja yang berfungsi untuk menerangi bagian plat nomornya. Jadi untuk penampakannya full dari bagian belakang seperti ini. Dari bagian spakbor, kemudian bodi belakangnya, hingga ke bagian samping. Kawan-kawan bisa lihat, jadi memang dari segi tampilan, desainnya, warnanya, dan fiturnya masih sama dengan generasi 2021. Sekarang kita naik ke bagian kokpitnya. Nah, untuk tampilan kokpitnya seperti ini. Jadi di bagian stang, dia menggunakan model upper yoke, jadi bukan under yoke ya. Posisinya dia di atas segitiganya. Sehingga untuk posisi riding jarak jauh itu nggak terlalu pegel seperti umumnya motor sport. Motor sport fairing itu biasanya identik dengan pegel, tapi CBR ini karena posisi stangnya di atas jadi nggak terlalu pegel. Posisinya tidak terlalu nuging tapi agak naik ke atas kawan-kawan. Nah di bagian segitiganya dia bentuknya juga cukup sporty di sini ya. Terlihat sangat kekar menggunakan warna hitam. Dan ini dia di bagian suspensinya, dia SOA. Di bagian tutupnya menggunakan warna biru. Tipenya ini dia kawan-kawan, SFF BP. Kemudian di bagian stangnya di sebelah kiri ada beberapa tombol seperti pas atau dimmer, saklar rampa jarak jauh dan jarak pendek, kemudian klakson dan sen. Di sebelah kanan hanya terdapat tombol starter, belum tersedia engine cut atau engine stop. Kemudian di bagian keamanannya masih kunci kontak manual, belum smart key atau belum keyless. Di bagian keamanan hanya mengandalkan kunci stang dan shutter key, belum tersedia alarm maupun answer back. Nah di bagian speedometer juga tidak mengalami perubahan, masih sama. Dia full digital, bentuknya panjang seperti ini. Terdapat tulisan CBR di bagian bawah dan ada dua tombol di bawahnya yang berfungsi untuk mengatur beberapa menunya. Jadi memang speedometernya ya kurang lebih masih sama lah dari generasi 2021. Untuk penampakan fullnya seperti ini kawan-kawan di bagian kokpitnya. Jadi memang tampak terlihat sangat sporty, hanya saja memang visornya tidak terlalu tinggi. Bisa kalian ganti dengan aftermarket. Tampilan yang lebih tinggi saya rasa akan menambah tampilannya lebih sporty lagi sih. Sekarang kita mundur lagi ke bagian kaki-kakinya. Nah di bagian kaki-kaki, armnya ini masih menggunakan arm kotak, jadi belum banana kawan-kawan. Untuk bannya sendiri, ban belakang menggunakan ukuran 130/70, ringnya 17. Velgnya full hitam dan seperti yang di bagian depan, jadi di bagian belakang juga sama terdapat stiker velg di sini. Paduan warna merah dan putih. Kemudian di bagian suspensinya, nah dia menggunakan monoshock, modelnya Prolink, hanya saja memang tidak tersedia adjuster. Justru malah di tahun 2020-an itu terdapat adjuster. Tapi di tahun 2021 berubah model, adjusternya sudah ditiadakan. Kemudian di bagian sini juga terdapat cover rantai yang menjadi satu dengan hugger kawan-kawan, yang akan melindungi suspensinya dari cipratan-cipratan lumpur atau batu ya. Nah di bagian stepnya, ini full silver menggunakan model klik-klikan tentunya yang lebih modern, tidak terdapat karet di bagian permukaannya. Sekarang kita beralih ke sisi sebelah kanan. Nah di bagian sebelah kanan seperti ini penampakannya dari knalpotnya, jadi full hitam dari bagian leheran hingga silencernya. Terdapat cover muffler di sini yang juga menggunakan warna hitam doff berbahan plastik kasar ya. Di bagian belakang dia polos, depannya terdapat motif seperti karbon. Kemudian di bagian ujungnya terdapat end cap di sini menggunakan warna abu-abu tua kawan-kawan. Terdapat lubang-lubang di bagian atas dan bawahnya. Tidak bisa diragukan di bagian knalpot memang tampilannya oke banget karena dia posisinya naik ke atas, jadi nggak selonjoran tapi naik ke atas ya. Nah di bagian pengeremannya depan belakang sudah disc brake dan untuk yang ABS sekalipun juga sudah ABS depan belakang atau dual channel, tapi karena ini yang versi non ABS jadi kita tidak melihat di sini untuk grid-grid dan sensor ABS-nya. Depan belakang disc-nya sama-sama menggunakan tipe wave, jadi terdapat lekukan-lekukan di bagian permukaannya. Kaliper Nissin di bagian belakang hanya menggunakan satu piston saja. Nah ini dia kawan-kawan untuk penampakan full body dari Honda CBR 150R versi 2022 tipe standar warna Racing Red. Jadi warna Racing Red ini adalah salah satu warna yang paling diburu banget ya, karena memang ini warna Honda Racing banget kawan-kawan. Untuk penampakannya seperti ini dari bagian depan, samping, kaki-kakinya hingga ke bagian belakang. Dan motor ini saya review di Bekasi Motor Honda Wing Dealer yang beralamat di Jalan M.A. Sibuan, nomor 3 Margahayu, Bekasi Timur. Dan kebetulan di sini ada ready 3 unit, yang standar ada 2 unit, kemudian yang ABS ada 1 unit. Mungkin next video akan saya review juga yang versi ABS-nya. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan informatif tentunya.
Nantikan video-video saya yang selanjutnya. Saya Laksana Budi Prasetyo dan sampai jumpa.